Kali ini saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi salah satu wisata Semarang yang mempunyai suasana seperti di Cina, atau paling dekat seperti suasana di Thailand, yaitu Klenteng Sampokong. Sampokong adalah sebuah petilasan, yaitu bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tionghoa beragama Islam, yaitu bernama Cheng He atau Cheng Hu. Tanda yang menunjukkan bekas petilasan yang berciri keislamannya dengan ditemukannya tulisan berbunyi, "Marilah kita menghentikan cipta dengan mendengarkan bacaan Al-Quran." Sampokong terletak di daerah Simongan, sebelah darat daya kota Semarang. Bangunannya seluas 1020 meter persegi dan didominasi warna merah, sangat megah. Terlebih dengan banyaknya kepulan asap dupa dan bau hiu, membuat Anda seakan di Cina. Klenteng Sampokong terkenal hingga ke mancanegara. Bahkan kabarnya merupakan tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok sebagai tujuan wisata bagi pelancong asal Tiongkok. Uniknya tujuan wisata ini kebanyakan oleh warga Muslim Tiongkok atau bernuansa budaya Islam, bukan nuansa budaya Tiongkok. Hal ini disebabkan warga Muslim Tiongkok dari provinsi Yunnan sangat akrab dan mengenal baik serta meyakini bahwa Laksamana Cheng Ho sebagai panglima perang utusan Tiongkok keturunan Persia memiliki latar belakang Islam. Harga tiket masuk ke Klenteng Sampokong bagi petualangan lokal seperti saya ini adalah Rp3.000 per orang, dan sedangkan petualangan mancanegara adalah Rp20.000 per orang. Belum termasuk biaya parkir kendaraan. Karena saya memakai motor, maka saya hanya dikenakan biaya parkir Rp1.000 saja, dan semua dibayar langsung di loket pintu masuk ke Sampokong. Tempatnya yang sedikit pepohonan, maka lebih baik jika kesini sudah mempersiapkan topi agar tidak kepanasan jika mengunjungi di siang hari. Saat masuk, saya sudah disambut oleh bangunan yang cukup besar dan megah, seperti suasana kota terlarang di Cina. Sebenarnya Klenteng sendiri adalah sebutan untuk bangunan ibadah umat Tridharma yang terdiri dari penganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Meski pada perkembangannya tiap-tiap agama tersebut memiliki bangunan peribadahan masing-masing. Klenteng Sampokong di Semarang sangatlah unik karena memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari Cina yang terkenal dengan perjalanan panjangnya ke berbagai penjuru dunia dengan membawa misi damai. Keunikan lainnya adalah pengguna Klenteng Sampokong ini tidak hanya umat Tridharma saja, melainkan hampir semua umat beragama. Saya akan mencoba melihat bangunan paling besar di antara bangunan di Sampokong ini. Komplek Klenteng Sampokong memiliki dua bagian, yaitu bagian luar atau disebut plaza utama, yaitu bangunan ini, dan bagian dalam atau bisa disebut areal peribadahan. Kebanyakan wisatawan hanya sampai di bagian luar saja. Di bagian luar terdapat banyak patung dan bangunan untuk berfoto. Sambil beristirahat setelah perjalanan jauh, saya akan menjelaskan sedikit dari suasana di sini. Seperti Klenteng pada umumnya, Sampokong kaya sekali akan dekorasi dan ornamen-ornamen yang erat hubungannya dengan kepercayaan atau lambang para umatnya. Atap, hubungan balok tarik, tiang bahkan sampai lantainya semua berisi hiasan yang membawa pertanda baik dan mendatangkan berkah. Salah satu ornamen yang banyak di sini adalah sebuah wujud dari seekor naga. Naga atau liang dalam dialek Hokkien atau long dalam Mandarin adalah suatu makhluk mitologi yang mempunyai peran penting dalam kepercayaan Tionghoa. Binatang ini dianggap lambang keadilan, kekuatan, dan penjaga barang-barang suci. Sesungguhnya liang adalah seekor binatang mitologi hasil kreasi seniman kuno
yang merupakan gabungan dari berbagai macam binatang. Berkepala unta, bermata kelinci, berbadan ular, bertanduk rusa, bersisik ikan, berpaha harimau, dan bercakar raja wali. Liang ini mempunyai kekuatan untuk merubah bentuk. Ini adalah pertanda kewaspadaan yang tinggi. Di depan bangunan plaza utama ada seperti lapangan besar. Dan dari sini terlihat bangunan dalam dari kejauhan, yang semua dipenuhi warna merah dan sangat megah. Ingat di awal, karena situasi sangat panas jika di siang hari, saya melepas jaket karena gerah dan memakai topi yang sudah saya siapkan dari rumah. Di samping bangunan plaza utama ini, juga terdapat beberapa patung tentara Cina yang gagah. Tiap pendekar memiliki perawakan dan kostum yang berbeda. Jujur saja, saya belum tahu apa maksud dari patung-patung ini, karena belum mempelajari lebih lanjut. Mungkin bisa dikatakan perwujudan pengawal dari Laksamana Cheng Ho. Karena cuaca semakin terik dan memanas, saya beristirahat dan berteduh sebentar. Oke, selanjutnya saya akan mengajak untuk melihat gerbang besar selatan dan juga patung besar Cheng Ho yang menjulang tinggi dari kejauhan. Untuk tambahan, dekorasi di sini juga banyak patung singa. Patung singa ini disebut singa kilin. Seperti pada kelenteng umumnya, patung singa kilin selalu ada sepasang, jantan dan betina. Kilin atau kilin, singa atau sai, dalam makhluk-makhluk yang dianggap melambangkan nasib baik, kebesaran hati, panjang umur, dan kebijaksanaan. Kilin bertanduk satu, menurut legenda mampu berjalan di atas air, dan mempunyai kepala yang mirip dengan liong, berbadan rusa, bersurai, dan ekor seperti harimau. Biasanya kilin ini mempunyai 5 warna, yaitu merah, biru, ungu, kuning, dan hijau. Binatang mitologi ini terkenal lebih lembut, cerdas, dan adil. Di sisi selatan terlihat gerbang raksasa khas Cina, mirip berada di lapangan besar Tiananmen, Beijing. Tapi di Sampokong ini dinamakan pintu gerbang selatan. Dekorasi pintu ini ada sebuah kepala singa berwarna emas di masing-masing pintu kiri dan kanan, dan bulatan-bulatan emas dengan warna pintu gerbang didominasi latar merah. Selanjutnya saya melihat patung besar Cheng Ho. Patung Laksamana Cheng Ho atau Laksamana Cheng He setinggi 10,7 meter dengan penuh warna emas, membuat patung ini menjadi sebuah patung Cheng Ho terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, Yayasan Kelenteng Agung Semarang juga membuat relief dan cerita singkat dari awal perjalanan Cheng Ho. Dari cerita relief, pengunjung bisa melihat misi utama Cheng Ho atau Cheng He ini lahir tahun 1371 di Tiongkok. Di tahun 1405, pelayaran pertama memimpin 62 kapal besar mengunjungi Champa, Sumatera, Palembang, Jawa, Sri Lanka, dan India Barat. Selanjutnya mengunjungi Selat Hormuz, Teluk Persi, Aden, Afrika, Mogadishu, Somalia, dan Kenya. Menurut cerita, pada saat itu Laksamana Cheng He sedang berlayar melewati Laut Jawa. Namun saat melintasi Laut Jawa, banyak awak kapalnya yang jatuh sakit. Kemudian merapat ke pantai utara Semarang,
untuk berlindung di sebuah gua dan mendirikan sebuah masjid di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Bangunan ini sekarang telah berada di tengah kota Semarang. Diakibatkan pantai utara Jawa selalu mengalami proses pendangkalan yang disebabkan adanya proses sedimentasi sehingga lambat laun daratan akan semakin bertambah luas ke arah utara. Selanjutnya, areal bagian dalam merupakan bangunan inti dari kelenteng ini. Bagian ini banyak yang dimasuki oleh pengunjung yang ingin berdoa atau ciamsi. Ritual ciamsi adalah ritual untuk meramal nasib seseorang yang dilakukan oleh seorang biokong. Di sini terdiri dari beberapa bangunan. Di antaranya adalah Kelenteng Dewa Bumi, Kuil Kyai Juru Mudi, dan Kelenteng Sampokong. Yang paling bagus tentu saja bangunan Kelenteng Sampokong. Kelenteng ini paling besar daripada kelenteng yang lainnya. Atapnya pun terdiri dari 3 lapisan, sedangkan yang lainnya hanya 2 lapisan. Untuk memasuki bangunan inti bagian dalam, yaitu tempat ibadah yang sudah mulai menjadi tempat wisata ini, pengunjung harus membeli tiket lagi sebesar Rp20.000. Karena di dalamnya digunakan sebagai tempat ziarah dan nampak tilas perjalanan Laksamana Cenggu. Namun bagi pemeluk agama Konghucu yang ingin beribadah di tempat ini tidak ditarik biaya alias gratis. Dari balik kolam ini terlihat sebuah beduk seperti di masjid, hanya saja bernuansa Cina dengan warna merah. Di bagian dalam areal peribadahan banyak yang bisa dieksplor. Cuma sayangnya saya tidak melakukannya karena terbatas dana. Hehehe. Silakan dikunjungi sendiri ya. Untuk Kelenteng Dewa Bumi dan Kuil Kyai Juru Mudi mungkin seperti untuk berdoa dan berziarah. Maklumlah, saya kan tidak masuk lebih jauh. Jadi hanya bisa menebak-nebak saja dari seberang kolam. Oh iya, ada juga bangunan bernuansa Jawa di kawasan Sampokong ini, lengkap dengan ukiran dan juga patung dua rapala yang sedang memegang gada. Jika Anda pernah mengunjungi Pura Mangkunegaran di Solo, pasti sudah melihat dekorasi ini. Lengkap juga dengan sebuah lampu dan beberapa interior lainnya yang mirip dekorasi keraton. Benar-benar keharmonisan budaya nih. Sebelum melanjutkan perjalanan, dan kebetulan situasi masih panas, saya beristirahat dulu sebentar. Dan selanjutnya adalah mengunjungi pagoda tertinggi se-Indonesia. Tempatnya masih di Semarang.